Ini di apa di dapat dari dokter perawan saya ngambil apa darah untuk apa namanya ini vaksinasi Nusantara. Jadi kita coba. Kita kenapa sih nggak bangga jadi dengan temuan anak bangsa? Gitu. Kenapa kita terlalu berpikir negatif? Kita cobain aja. Saya coba nih. Dan saya tanya dokter Nyoto juga, tanya dia bagus dokter perawan. Kita buanglah pikiran-pikiran yang negatif terhadap anak bangsa sendiri. Ya saya pikir anak bangsa banyak karya-karyanya, ya kita hargai. Apa mesti dari luar semua? Kan tidak. Saya ingin titip pada semua ya pakar-pakar kita, bersainglah dengan baik, tapi jangan bawa dengki, kemarahan, kebencian. Itu saya kira tidak baik. Ya, jadi saya pikir apa yang dibuat RSPAD, menurut saya. Nah, saya cek juga dari malam saya tanya semua prosedur menurut pengalaman pemahaman saya sebagai orang awam cukup baik dan yang dilakukan misalnya seperti DEA saya itu udah lebih 40 ribuan orang kan berapa ribu orang yang mengalami pertolongan dari keadaan itu jadi itu pun kita harus syukurin saya sudah DSA juga dan saya ngalamin manfaatnya sekarang ini saya coba ya. Tapi ya, tentu mereka sudah melakukan riset saya tanya dokter di kalau rumah sakit dari SPD, dia mengatakan juga bahwa ini nanti bikin jadi Alkes atau apapun namanya, apalah semua nama. Yang penting menurut saya bermanfaat nggak ini? Kalau ini bermanfaat, mari kita sama-sama dukung karya anak bangsa. Saya sekarang di apa mau menerima vaksin Nusantara. Sudah lama saya menunggu ini. Saya meminta baik kepada Pak Dokter, Pak Ning, dia tunggu dulu. Ada beberapa hal yang apa? Yang harus dikembangkan lagi mulai dari Delta, Omicron, dan lain-lain. Nah sekarang hari ini saya melakukan vaksin Nusantara, saya merasa sangat bahagia sekali karena ini sudah lama ditunggu-tunggu. Saya tahu teman-teman saya DPR, beberapa menteri dan ya orang top dan ini saya kira solusi yang terbaik untuk kita. Terima kasih.